Buset, lama banget lu keluar. Lagi anak-anak tidur main ngetok-ngetok aja lo. Keluarnya bete nih. Salim pulkam, mati pulkam. Pabrik libur. Ngapain di sini? Hanya libur, kita tuh enak buat tidur, rebahan. Buset, tidur mulu, rebahan mulu lu. Rebahan dia bikin pegel, makanya kita keluar nih nongkrong di jalan. Mumpung sekarang udah pada rame. Udah new normal sekarang ini. Nongkrong di jalan, bawa-bawa karung. Pasang muka melas, ogah gua. Mendingan kita ngamen aja sih. Buset ngamen. Emang bisa nyanyi lo? Ngorok aja pales lo. Bisa. Ntar gua ambil dulu ya gitarnya. Yaudah gisono gue ambil gitar Gi. Oke. Mulu gua tukang marah-marah nyanyi. Kita main yuk. Tadi gua di rumah dimain sama gua karena ngajarin gua. Iya, malah makanya nyembur lagi mulutnya kalau ngomel. Iya sama gue sih tadi marahnya gua. Mendingan kita main TikTok kayak gini. Enggak, angkat tanah si dong TikTok. Yuk, mendingan kita main gacakan aja yuk. Ayo, takutnya gua balik ntar gua dimarahin lagi. Ayo dah. Iya. Nah, kalau ngamen ayo dah, mau gua. Jadi nih, siap. Siap. Ayo udah kita berangkat. Cabut. Naraji. Wah, jangan noh. Bang Naraji mau Mang Ujang mau pada kemana? Mau ngamen, Jak. Ikut dong, Bang. Ikut. Waduh, jangan dah. Ntar diomelinnya lu gimana tuh, Pak? Kan kita kan bisa bantuin joget kayak gini, Bang. Iya, Bang, kayak gini. Iya kan, Jaka juga bisa nyanyi, Bang. Yaudah dah, kalau emang pada mau ngikut, ntar Abang pinjemin dah alatnya dah. Tapi kalau lagi ngamen, jangan jauh-jauh dari kita ya. Iya. Terus juga harus setoran sama Bang Loji. Nah, aku setoran, Bang. Kan Ayah kerja sendiri, Bang. Lah, setoran, Jaka. Kan Abang alatnya udah Abang pinjemin. Udah, Jak. Kita nggak apa-apa setoran Bang Loji. Yang penting kita dapat duit. Aku pengen beli kota buat HP aku. Oh, yaudah. Aku udah setoran, Bang. Yang bener, lo. Ntar ketahuan poran nih, Bang Mamat. Bisa berapa, lo? Udah bagian, udah usah dipikirin. Ntar itu gue yang ngurus. Yaudah, tunggu sini ya. Abang ambil alat dulu. Duduk. Pasti Bang Roji lama. Ambilnya lama ya. Oke guys, ini alatnya. Oke, kita siap buat berangkat. Oke, siap. Udah, yuk. Berangkat. Ayo, berangkat. Masih ada suara Putri Piola ngobrol sama si Jaka. Bang Mamat. Kenapa muka lu kesel gitu? Tadi si Jaka abis Ayah omelin gara-gara dia memang belajarnya gak bisa. Ayah juga pusing zaman corona. Ngajarin anak, ngurusin dapur, ngurusin laki juga. Nah ini sekarang kagak ada si Jakanya. Kontrakan itu. Zaman corona gini Bang, firasat Ayah gak enak. Dia gak mungkin ada di kontrakan nih. Dia lu bawa helm. Kita cari tempat lain dah. Ya udah coba kita cari tempat lain ya. Mau helm dulu bentar. Tungguin bentar deh. Aneh tuh bocah. Jalan yuk deh. Yaudah yuk. Zaman corona masalahnya.
pedagangnya dia. Kita cuma 30.000, mereka 62.000. Pantesan orang kalau ngemis, ngamen, ngulung. Pada sosok nganggu kok, ada bumbunya kecil ya. Ini banyak yang, karena mereka kasihan anak kecil. Ya, jadi mereka tuh bukan alam. Iya, kita nggak ngajak-ngajak, Pok. Kalau si Jia pakai ikut-ikutan segala, lo. Bentar, apanya? Ini juga mau pada pulang ini, ya? Iya. Iya, mereka dapetnya juga pada seneng, tuh. Ini bukan masalah seneng, Ji. Ini anak-anak, lo. Lo sama aja udah eksploitasi anak. Mana anakku suruh nyanyi di lampu merah lagi, lo. Bahaya, tau nggak, lo? Bener-bener, ya. Lo emang akal bulus lo ada aja, Ji. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lo harus tambahin biaya kontrakan 100.000 sebagai ganti rugi karena udah eksploitasi anak gue, lo. Elah, lemburan gue orang gablok, Pok. Pokoknya diminta ganti rugi. Iyalah, lo udah eksploitasi anak gue. Udah, Pok. Kalau gitu, si Ujang kena juga ya. Lo ngembet gue. Pok, masa saya juga punya. Lah kan lo juga ikut-ikutan. Pokoknya lo berdua harus bayar kontrakan sampai 100.000, lo. Gue gak mau tau dah. Begini aja deh, ini kan rame nih, di jalan nih. Maksudnya polisi lo pada kesini, iya. Ditangkep lagi lo. Iya nih. Ya udah kalau gitu, Putri, Piola, pulang sama Bang Mamat. Sini. Jangan ntar amannya aja deh, naik angkot. Ya udah deh, Nyak. Udah. Ayo, Nyak. Mang Roji dong, yuk. Ayo, Mang Roji. Mang Ujang. Akal bulus tuh ada aja, ayo pulang. Anak-anak. Ada. 62.000. Mayan. Lah iya, mayan buat nambah-nambahin. Ini sialan koranik. Oke. Itu ganti rugi. Gara-gara ngajak anaknya. 62.000 ya? Iya. Nah, Roji tuh. Nah, itu Bang Roji tuh. Bang Roji, mana duit yang 62.000 itu? Iya. Yang mana? Bujuk, lu kayak malu lu. Gila duit tapi pinter. Emang lu kagak dicari malu lu? Tadi udah pulang perasaan. Enggak, tadi gua diem-diem. Makanya gue mikirin duit itu 62.000 buat gue jajan buat beli kotak. Buseng, kasih tahu Jang. Duit yang tadi 62.000, gue pakai makan berdua. Ya udah sisa makan mana? Iya mana? Kalau bocah inget banget duit lo. Nih 10-10 nih. Lah, kok cuma 20.000 kok? Nih. Udah dah. Ini 30.000 deh. Eh, tahan lo. Kenapa? Tadi nyewa alat gue 10. Oh. Buat gue ambil. Lo bawa pulang. Bener buat nyewa. Udah,